Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. So pagi ni nak pergi Takong, nak service motor ni. So minyak pilihan saya masih lagi Rock Oil Full Synthetic 10-50 eh. So semalam masa saya pergi ke Awana, dan nak sampai ke Awana tu tiba-tiba lampu oil dia naik. Saya pun fikir apa salah dia naik tiba-tiba kan. Ingat minyak kurang kan. Pasal pagi tu saya cek minyak penuh. Tiba-tiba mungkin saya bawa laju sangat ke apa ke kan. Ataupun gear 4 RPM 10 tu lama tu saya duduk. Mungkin dia kurang kot. Bila sampai ke Awana tu saya berhenti, saya cek minyak separuh. Yalah kan, benda enjin dah panas. Tunggu, habis minum pun minyak separuh. Kata takkan minyak separuh dia dah menyala lah kan. Macam pelik pun ya juga. Saya pun masih macam tak percaya lah. Pagi tadi cek minyak penuh, takkan bau rek dalam 80 kilo dah tinggal separuh minyak lah kan. So saya pun balik pun saya relax. So pagi tadi memang hari ni jadual untuk saya servis pun pasal motor dah nak 1000 km. So pagi tadi saya cek minyak hitam, penuh balik. Ya, kata ni something wrong ni, ini mesti meter ni. Rupanya saya terlupa saya set dekat saya punya service reminder 500 kilo saja. So semalam dia dah 500 kilo sebelum sampai Awana, jadi dia menyala lah. So saya pun dah siap balik kepada 1000. Tapi saya memang kalau boleh saya lebih awal daripada 1000 saya dah tukar minyak hitam lah. Biarpun mahal mana pun minyak, pasal saya jarang-jarang bawa motor. So motor ni ialah benda baru kan, jadi berjalan lah. So pada meter lama dah jalan lebih kurang dalam 300 lebih kilometer. Meter ni dah 577. So rasa just nice lah. Saya pun hari ni pun ada benda nak pasang. So itu yang alang-alang servis sekali lah. So nak tahu apa barang saya nak pasang, jom kita pergi Takong. Kalau kata ada yang kata bang, awal dia tukar minyak hitam bang, macam ni rugilah pakai full synthetic. Full synthetic boleh tahan sampai 25,000, boleh tahan sampai 20,000, boleh tahan sampai 10,000, 5,000. Okey, untuk pengetahuan awak syarikat minyak dia tidak menjanjikan berapa ribu kilometer pun boleh pergi. Ini untuk pengetahuan awak lah. Tengok kat botol-botol, kat botol-botol minyak, semua minyak hitam, tengoklah botol minyak mahal mana ke, murah mana ke. Tak pernah pun dia tulis kat botol tu berapa ribu kilo boleh pakai. Benda tu semua bagi saya adalah sebutan-sebutan orang je sebenarnya. Syarikat kereta selalunya yang akan bagi tahu berapa ribu kena tukar. Pasal diorang dah buat kajian dekat diorang punya produk. Tapi syarikat minyak diorang tak pernah menjanjikan pun berapa ribu kilometer boleh jalan. Kalau anda tak percaya, anda pergi selidik lah. Tak ada siapa pun yang berani letak dekat botol diorang tu boleh jalan 5,000 km. Pasal jikalau ada apa-apa berlaku, diorang mesti akan kena saman dulu. Kalau anda tak percaya saya lah. Saya pun baru lagi dalam industri automotif ni, baru dalam 25 tahun je dalam industri automotif. Jadi saya mungkin tak layak lah nak cakap benda macam ni kan. Tapi anda pergi tengok lah dekat semua minyak hitam. Kalau kata ada, anda percayalah pada apa yang dia kata. Tapi tak ada siapa-siapa pula yang berani letak berapa ribu kilometer untuk setiap minyak tu pada botol minyak. Okey, pasal dia sebenarnya tengok kepada penggunaan. Kalau hari-hari awak keluar rumah je awak full throttle RPM merah je manjang, saya rasa tak sampai 1000 lagi lah. Dah hitam legam dah minyak tu. Kenapa dekat race track tu baru pusing beberapa kali je dah tukar minyak hitam? Asal tak sampai 5,000? Haa, itu je. Renungkan pagi ni punya tazkirah minyak hitam. Alright, kita pergi Takong. Thank you.
gila betul lah lori ni. Orang dah nak main corner lah. Itulah bahayanya simpang-simpang kan. Nasib baiklah kita pakai depan disc besar kan. Kita pakai caliper twin port. Safety first, safety first. First kali tips kalau kata naik motor hadapi benda macam tu, kalau boleh jangan terus tekan brek. Kalau boleh dalam 1-2 saat pertama tu tengok karakter si kereta yang kat simpang tu apa yang dia nak buat. Okay, adakah dia terus masuk simpang dengan laju ataupun dia masuk simpang dia brek. So jangan panik dululah. Saya pun kadang-kadang saya accident pun pasal saya dah habis fikir lah, sama ada saya langgar kawan saya ke depan ni atau saya break emergency dan lost control motor masuk ke jalan sebelah, dan saya pilih untuk break emergency lah. Kalau tak, kawan saya masa dulu kat Ulu Yam ada 4 orang kat depan saya, 4-4 saya sapu. Hari ni okey, saya beritahu lah, hari ni saya nak tukar oil pump, saya nak tukar oil filter besi Vesrah made in Japan. Saya nak tukar clutch plate sekali, clutch plate rumah. Dosa punya hitam lah. Assalamualaikum. Okay, so hari ni nak tukar clutch plate, nak tukar oil pump. Ni lah yang paling penting, nak cuba oil filter made in Japan, filter besi. Okay, so racing oil pump ni untuk Y15 dia hanya untuk yang model yang lama, model baru-baru keluar ni dia tak boleh, yang color-color baru ni Umar tak boleh pakai. Umar tengah keluarkan dia untuk baru, dia kata lain sikit, saya pun tak apa faham apa dia cakap. Belakang dia dah siap ada manual lah. So clutch plate ada 4 pieces. Nampak dia lebih tebal tau, dia punya yang macam petak-petak hitam tu kan, nampak dia lebih tebal berbanding dengan clutch biasa. Nanti kalau sempat nanti saya tunjukkan perbezaan. Okay, ini dalam dia elemen besi ya. Ini dia kata boleh pakai balik berkali-kali, tinggal nak kena cuci je lah, tak tiap kali servis. So elemen dia lebih bagus lah berbanding dengan yang biasa tu. Okay, 1000 km pun dia dah hitam macam ni eh. Pasal apa? Pasal saya punya rev memang tinggi sangat-sangat eh. Memang motor ni kalau keluar je memang minta nyawa. So bolehkah poli sintetik pakai sampai 5000? Kalau boleh kita buang lah. Ini semua ni hitam ni adalah kerana carbon excess eh. Carbon excess. Perbezaan dia eh, kalau boleh tengok perbezaan dia, dia punya plate dekat crash plate ni, yang original ni nipis je dan kecil. Rumah racing ni tebal dan lebar eh. Itulah perbezaan dia.
so tadi saya dah tunjuk sikit minyak hitam saya rupa macam mana. So sikit sebanyak tu anda boleh faham lah. Saya harap faham. Janganlah pakai minyak hitam ni lama-lama sangat sampai beribu-ribu kilometer. Kalau bawa macam saya ni kejap-kejap tarik panjang-panjang, lepas tu nak pakai minyak sampai 5,000 memang tak digalakkan lah. Tapi kalau still nak boleh saja, dia tak jam. Tapi fikirlah berapa banyak karbon yang dah ada kat dalam tu. Karbon lagi, excess besi lagi kan. Lepas tu bawa pula sentiasa rafting tinggi. So better tukar awal lah. So saya rasa video pun sampai di sini saja. Nanti saya akan buat test-test untuk di video-video yang akan datang lah. Hari ini macam tak sempat.